Kalau dilihat dari mobonya, laptop Acer seri ini sudah support SSD M2. Cuma M2-nya adalah M2 SATA ya. Kemudian disediakan juga satu slot RAM DDR4 4 GB. Ya. Jadi kalau di-update ke SSD ini harus SSD-nya yang SSD M2. Nah, jadi modelnya gini ya. SATA M2, SSD yang SATA M2. Ini saya kebetulan pakai merek Vizen. Kemudian untuk RAM-nya ini adalah RAM yang DDR4. Jadi nanti akan kita upgrade ke 8 GB. Jadi RAM-nya ini sudah tertanam 4 GB. Kalau dilihat kipasnya juga kotor banget ya. Coba kita cek di ini sudah saya lepas, tinggal kita cek untuk lubang udaranya. Wow. Lubang udaranya juga rapat ya, rapat ini. Rapat. Ini nanti sekalian kita bersihkan. Ini sudah dibersihkan ya. Jadi sudah bersih. Termasuk di sini juga sudah, dan untuk kipasnya juga sudah bersih, tinggal dipasang saja. Ini nanti tinggal dipasang. Halo.
Di upgrade ini hasilnya. Untuk memorinya sudah 8 GB ya. Kemudian untuk harddisknya sudah SSD. Mudah-mudahan lebih baik.